Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina wa qudwatina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasuluhu rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli sallallahu alaihi wa sallam wa imani bih wa jamili tawakai alaihi wa ahina bi ma'rifatik wa amirna ala syahadati bi sabirik inna kalimah ma'ala wa ni'ala nasir. Allah. Baik, Bapak sekalian, jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah, barakallahu fikum jami'ah. Alhamdulillah, mari kita syukuri bersama. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tempat yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana manusia datang untuk membersihkan dirinya. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Masjid adalah bukan tempatnya orang suci. Islam itu tidak ada pengkategorian ada manusia suci, manusia yang tidak suci, tidak ada. Yang ada adalah fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Yang ada adalah di dalam masjid itu ada rijal-rijal, ada orang-orang yang mereka ini sibuk untuk mensucikan dirinya, sibuk untuk membersihkan dirinya. Karena orang yang membersihkan diri, orang yang mensucikan diri itu biasanya atau umumnya adalah orang yang merasa kotor. Kalau kita nyuci baju, kenapa dicuci? Karena kotor. Saya jarang mendengar orang, kenapa kok dicuci? Karena baru disetrika. Karena baru masuk lemari, makanya saya cuci. Kita belum pernah mendengar begitu. Yang ada apa? Ya karena kotor, karena lungset, ya, karena sudah lama, karena keringat dan sebagainya. Sebaik-baik orang yang beriman itu adalah manakala dirinya tidak pernah merasa suci. Banyak kekurangannya, banyak masalahnya, banyak salahnya, banyak nirunya, banyak hilangnya, banyak alpanya, banyak dolimnya pada dirinya sendiri. Nah, masuk masjid itu adalah dalam rangka untuk ayyatatoharu, untuk supaya kita ini ada proses pensucian diri. Harapannya supaya lebih baik. Meskipun kita tidak mungkin sampai kepada manusia yang sempurna yang kemudian menjadi suci, karena kesucian itu adalah never ending process, ya. Itu proses yang tidak boleh berakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakinu, ya. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datangnya al-yakin, yakni al-maut, sampai datangnya kematian. Jadi ini adalah sikap yang luar biasa, sikap yang istimewa, ya. Manakala kaum muslimin tanpa kecuali mereka memiliki mindset seperti itu, memiliki pola pikir seperti itu, maka insya Allah umat ini, umat ini akan terus dalam pertumbuhan, terus di dalam perbaikan, terus di dalam progresif kemajuan. Itu Islam yang berkemajuan. Mereka ditakoni kok Islam Nusantara ya. Islam berkemajuan.
Karena apa? Karena kita tidak ingin berhenti, tidak ingin kita ini puas dengan capaian dakwah, ibadah, amal yang sudah kita capai hari ini. Kita akan terus ya latarkabulna taubakon an taubah. Kita akan menaiki tangga setahap, setapak demi setapak, setahap demi setahap. Makanya kita harapkan kita ini setiap ketemu, apalagi sebulan sekali atau mungkin seminggu sekali, itu selalu ada perubahan ke arah yang lebih baik. Itu harapan kita begitu. Ya, dan itu bisa kita apa namanya, bisa kita kondisikan seperti itu manakala kita ini memposisikan diri adalah tadi fihi rijalun yuhibbuna ayyatahhar. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk sadar diri, untuk mawas diri, untuk selalu introspeksi diri, untuk selalu muhasabah bahwa banyak yang harus kita perbaiki. Merasa diri kita harus banyak yang perlu kita perbaiki, sehingga otomatis insya Allah akan menjadi semakin baik. Sebaliknya kalau kita kebalikannya, yaitu disebutkan yaitu karena innal insana la yabghu, sekali-kali tidak, sungguh manusia itu betul-betul taghut, ya, melampaui batas. Kapan manusia itu melampaui batasannya sebagai manusia? An ra'ahu istaghna, manakala dia melihat dirinya itu sudah selesai, sudah cukup, tidak perlu belajar, tidak perlu perbaiki diri, tidak perlu introspeksi, tidak perlu evaluasi diri. Saat itulah manusia justru dia mencapai titik yang namanya melampaui batasnya sebagai manusia. Masya Allah ya, kalau umat Islam ini seperti ini terus mengkondisikan dirinya, maka akan terus tumbuh, akan terus berkembang, akan terus meningkat kualitas hidupnya dan kualitas kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fil musnadi, ini masih tentang kesabarannya, tentang kesabaran. Al-akhbar waridatu fi fadilatis sabr, itu beberapa athar, beberapa dalil yang menyebutkan tentang keutamaan kesabaran atau ajaib, keajaiban dari kesabaran. Kesabaran itu ajaib, keajaibannya luar biasa, betul-betul luar biasa. Yaitu yang selanjutnya wa fil musnad min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yazalu al bala'u bil mu'mini awil mu'minati fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqiya Allah wa ma'alihi min khathiyati. Nah, ini hadis yang menjelaskan sebagian tentang keajaiban dari yang namanya kesabaran. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini ada dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul bala'u bil mu'minin awil mu'mina. Yang namanya bala, musibah, ya, itu akan terus mengiringi orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Baik itu mengenai jasadnya, tubuhnya, fisiknya, maupun hartanya, mungkin juga anaknya. Sampai dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'alaihi min khathiatin, dalam keadaan tidak ada lagi kesalahannya. Maksudnya apa? Maksudnya karena kemudian karena kesabaran dia itu di dalam menghadapi ujian yang mengenai tubuhnya
mengenai hartanya, mengenai anaknya, dia bisa bersabar, maka justru itulah yang membuat dia ini menghadap kepada Allah dalam keadaan seolah tidak ada lagi kesalahannya. Maksudnya diampuni dosa-dosanya. Memang kita ini kalau pakai perasaan terus kalian ya, mungkin kita pernah dengar ungkapan begini, kasihan ya tetangga kita itu, teman kita itu, apa dia itu loh kok musibah tidak ada habis-habisnya, dia ini kepau ketutu ya, tak putus dirundung apa, tak putus dirundung malam ya, karena kita tinggal di ya, di mana? Ada apa ya? Kayaknya ada yang salah pada dirinya. Kita kan refleksnya gitu biasanya. Kalau mendengar ada warga, saudara, padahal belum tentu, belum tentu itu merupakan keburukan bagi dirinya. Belum tentu. Tetapi yang udah pasti dia punya khotiah, dia punya kesalahan, dia punya dosa, dan itu kan milik kita semuanya. Semua kita pasti ada dosa dan kesalahannya. Al-insan mahal khata wa manusia. Maksudnya adalah apabila kita pakai suudzon, ya bisa begitu. Yaitu apa? Kayaknya dia ini masalah, kasus ini, dia kurang beres itu ibadahnya dan sebagainya. Apakah itu mungkin? Memang mungkin. Tetapi kemungkinannya satunya lagi adalah apa? Adalah justru itu adalah kasih sayang Allah kepada dia. Allah mengendaki dia itu menghadap kepada Allah dalam keadaan udah wama alaihi min khati'ah, sudah tidak ada lagi kesalahannya, sudah diselesaikan ketika di dunia. Dengan apa? Dalam bentuk apa? Kepalu ketutu, tak putus dirundung malam. Tetapi syaratnya dia itu harus sabar. Nah, itu. Jadi kalau kita hidup, maksudnya bukan berharap ya, bukan kita berharap ya. Tetapi kalau misalnya ya, yang kita nggak tahu siapa dia, mungkin di antara kita ada yang begitu. Itu sabar saja, bro. Karena bisa jadi, boleh jadi ini adalah cara Allah untuk membersihkan diri kita, manakala kita bisa bersabar. Lah, cara kita bersabar di dalam menghadapi seperti itu, yang pertama ya ingat hadis ini, itu yang pertama. Yaitu apa? Bahwa ini rugi kalau saya enggak bersabar. Karena apa? Ini saatnya saya untuk membersihkan diri saya. Allah menyayangi saya dengan apa? Ditimpa berbagai musibah. Ya, saya rugi kalau enggak bersabar. Kalian adalah kesempatan emas saya untuk nanti menghadap Allah dalam keadaan wa ma alaihi min khati'ah. Enggak ada lagi kesalahannya yang perlu untuk dipertanggungjawabkan. Kasarnya begitu. Saking apa? Saking bersihnya, karena apa? Ketika ditimpa berbagai musibah itu dia bisa bersabar. Nah, di dalam hadis ini bro sekalian, disebutkan ada tiga bentuk ujian, tiga bentuk bala, yaitu mengenai tubuh kita. Biasanya berapa apa? Apa bukan tubuh kita? Ujiannya berapa apa? Sakit ya. Nah, sakit ini memang ternyata tidak semua orang itu tahan dengan sakit, sabar dengan sakit. Saya dengar langsung, Pak. Ya, mudah-mudahan kita beli yang demilah ya. Saya pernah dengar langsung di rumah sakit itu, menghadapi sakitnya itu sepanjang waktu miso-miso. Miso-miso maksudnya enggak terima dengan kenapa saya jadi begini itu. Aduh ya Allah, itu betul-betul yang keluar dari sana itu betul-betul pisuan yang enggak ada ujungnya, enggak ada habisnya. Maksud saya jangan nanya misalnya gimana saja, jangan lah ya. Aku lihat ganti misal lain kali ya. Saya begini.
Itu apa? Itu jelas sekali bentuk tidak sabarnya, gitu. Jelas sekali. Karena itulah mungkin ada orang itu yang tegar di dalam sisi yang lainnya, tapi untuk tubuh tidak, atau kebalikannya bisa jadi seperti itu. Makanya ini tantangan hidup yang perlu kita siapkan dari sekarang, bukan kita menunggu, tapi kita harus siap. Karena itulah kita kenal di dalam olahraga misalnya, itu kenapa ada olahraga, kenapa ada training. Itu untuk melatih memikul beban yang sewaktu-waktu mungkin akan menimpanya supaya kuat, gitu ya. Orang yang tidak pernah melatih dirinya, nanti kalau tertimpa sesuatu, dia akan rapuh, dia akan lemah. Karena apa? Dia nggak siap, gitu. Nah, maka kita perlu melatih diri untuk menghadapi situasi yang terburuk sekali. Nah, ini biasanya pemuda mamatnya ya. Pemuda yang sering digembleng, supaya tujuannya supaya siap menghadapi segala kemungkinan yang terburuk sekalipun siap, gitu. Nah, namanya iqdad, kan? Harus persiapan. Dan itu perintah Al-Qur'an ya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Itu maksudnya supaya kita ini bukan meremehkan, tapi alhamdulillah saya ditimpa ujian gini, saya bisa bersabar. Itu salahnya dengan melatih diri. Ini salah dua. Pertamanya ingat hadis ini. Yang kedua adalah hartanya. Ada orang itu ditimpa musibah berupa tubuhnya, dia bisa bersabar. Tapi ketika ditimpa musibah berupa kehilangan atau berkurang hartanya, dia stresnya luar biasa. Gitu. Ada juga orang itu yang tegar ketika ditimpa musibah, dirinya sakit atau kehilangan hartanya, berkurang hartanya, bisnisnya merugi atau bangkrut. Tetapi ketika kehilangan anaknya, dia kayak orang stres. Dia katakan, boleh tubuh saya sakit, boleh harta saya hilang, tapi saya betul-betul enggak siap anak saya dipanggil Allah SWT. Nah, karena ini begitu. Nah, ini kita perlu siapkan. Ini bukan nantang, Pak, bukan kita, tapi kita harus menyiapkan diri. Sebaik-baik manusia yang akan tegar itu, manakala dia itu selalu menyiapkan segala kemungkinan, bahkan kemungkinan yang paling buruk, sehingga kemudian dia tidak kaget atau dia menjadi siap. Sampai kapan? Hatta yalqi Allah, sampai berjumpa dengan Allah, sampai kepada kematiannya. Gitu. Nah, oleh karena itulah bisa jadi kita malah apa? Bukan malah jadi kita nanti suudzon pada saudara kita yang begitu. Jadi malah apa? Kebalikannya. Ayo sinau, belajar kepada saudara kita yang ditimpa musibah tidak ada habisnya. Kita pengen berguru bagaimana dia bisa bersabar. Malah begitu nanti. Kan itu kan yang di apa namanya? Di Cordoba Media kan disebutkan itu di apa YouTube ya, bagaimana seorang apa public figure yang Inggris itu masuk Islam ya, salah satunya karena dia betul-betul tidak bisa membayangkan orang yang sepapa itu semenderita itu begitu tegarnya. Ini kalau pakai hanya psikologi ya, atau hanya pelajaran, tidak mungkin mempan, pasti sudah akan tumbang. Itu menurut pikirannya dia. Ternyata dia itu tegarnya luar biasa. Kan ada dua momentum yang direkam sama dia bahwa dia masuk Islam. Yang pertama, setelah diserang sama Zionis Israel, rumahnya yang sudah memang rumah sederhana itu hancur lebur. Dia itu bersama anak yang banyak ya, suaminya kalau sudah syahid, itu kondisinya sudah hancur-hancuran. Nah, dia datang, perempuan Inggris ini, dia datang, kemudian dia
datang itu ya mungkin maksudnya adalah namanya orang humanis ya, dia ngucapin salam. Itu dijawab dengan sangat ceria oleh ibu ini. Sangat ceria, tidak menampakkan penderitaan sama sekali. Itu sudah kaget luar biasa. Wanita Inggris ini. Kok bisa ya dia begitu ceria menghadapi situasi seperti itu? Itu momentum pertamanya seperti itu. Nah, yang kedua pas Ramadan. Dia bertemu lagi. Dia tanya, apa Anda puasa? Iya. Dia tambah heran lagi. Loh, Anda kan sudah biasa 2-3 hari tidak makan. Iya. Tapi Anda sekarang puasa? Iya. Kenapa Anda puasa? Masa Tuhan Anda itu harus memaksa Anda untuk terus menderita seperti ini? Nah, ini jawabannya ibu ini membuat dia masuk Islam. Dia katakan apa? Dia katakan, supaya saya bisa merasakan penderitaan orang yang miskin. Karena dia itu sudah sangat miskin. Tapi dia kata supaya saya bisa merasakan penderitaannya orang yang miskin. Nah, itu singkat kata itu yang membuat dia masuk Islam. Ini adalah jiwa-jiwa yang luar biasa. Mental yang tangguh, yang kuat, yang luar biasa. Nah, ini saya kira salah satu rahasianya kenapa orang beriman itu dikatakan kalau dia betul beriman dia akan punya pribadi yang sangat menakjubkan ya. Tidak akan bisa dibayangkan oleh mereka-mereka yang tidak beriman gitu. Nah, ini adalah khobar ya, berita informasi tentang keutamaan orang yang sabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu saja sekali lagi kita tidak berharap ya, tetapi kita perlu untuk menyiapkan diri. Saya kira kalau kita semuanya itu dijelaskan mengenai ujian itu, mesti kalau suruh milih kayaknya hampir semuanya sepakat. Allah firmankan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Jadi kan kira-kira lebih siap diuji yang mana? Diuji berkelimpahan harta atau kekurangan harta? Diuji dengan jabatan yang tinggi atau diuji yang tidak punya jabatan? Diuji dengan kemasyhuran, popularitas, atau diuji dengan tidak ada satu orang yang mengenal saya? Ya, kalau manusia, kalau syahwat, kita masih punya syahwat, mesti kita pengennya apa? Diuji dengan harta yang banyak. Harta itu kan ujian. Pangkat jabatan tinggi juga merupakan ujian. Tetapi kadang-kadang kita tidak menganggap sebagai ujian. Akhirnya banyak yang gagal menghadapi ujian itu karena dikira bukan ujian. Baik. Satu lagi, wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih al-Bukhari dari hadis Khabbab bin Ars, dia berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mutawasitun diburtatin lahu fi dhilil ka'bati. Waktu itu beliau sedang berselimut atau mengenakan baju luar yang dingin. Fi dhilil ka'bah, pada bayang-bayangnya Ka'bah. Maksudnya apa? Satu saat panas-panasnya. Jadi Rasulullah berteduh di bayangannya Ka'bah. Karena sinar matahari dari arah mana, kemudian beliau ngambil yang sisi lawannya. Saking panasnya. Nah, itu saya kira kita sudah bisa bayangkan ya, yang pernah umroh, pernah haji, bagaimana kalau namanya panas itu ya 50 derajat, 55. Ya. Bayangkan Indonesia yang kisaran, apalagi Malang, kisarannya 24, 25, ini separuhnya.
Saya dibayangkan panasnya kayak apa. Fakulna alatan tastang sirun alatastang sirulana. Maka sahabat-sahabatnya Khobab dan sahabat yang lainnya meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta tolong kepada Allah untuk kami, untuk kita ini, supaya jangan terus-terusan seperti ini, menderita seperti ini. Ini kan Pak fase Mekah ketika boikot, ketika awal-awal Islam ya, begitu berat penderitaan sahabat Nabi. Ala tad'ulana, kenapa engkau tidak berdoa untuk kami? Ala tad'ulana, maksudnya kalau engkau berdoa kan mustajab, kenapa tidak engkau berdoa kepada kami supaya bisa segera selesai masalah seperti ini ya, menderita, sudah ada yang mati syahid, diintimidasi, diboikot, disiksa ya, sebagian sahabat kan begitu ya. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar keluhan aduan dari sahabat ini, beliau sampaikan, qad kana man qablakum yukhadur rajul fa yufaru lahu minal ardi. Sungguh sebelum kalian ini ya, kalau kalian merasa berat dengan penderitaan saat ini, yaitu diboikot, diintimidasi, disiksa dan sebagainya, maka dulu pernah kejadian, pernah terjadi orang yang beriman itu yukhad ar-rajulu, seorang laki-laki itu ditangkap, seorang ditangkap wa yufaru lahu, kemudian dia ditanam hidup-hidup di bumi, dikubur hidup-hidup, kecuali apa? Kecuali kepalanya. Dikubur maksudnya itu bukan dimatikan, tapi dikubur untuk supaya tidak bisa kemana-mana, ditanam. Kemudian fayuja'alu fiha fayuja'u bil minsyari fayudu'ala ra'sihi fayuja'alu nisfain. Maka setelah ditanam, didatangkan kepadanya, yaitu gaman ya, senjata atau pisau, diletakkan di atas kepalanya, kemudian kepalanya dibelah jadi dua. Itu bentuk penyiksaannya seperti itu. Wa yumsadu bi amsadil hadidi min duni lahmihi. Kemudian min duni lahmihi wa idhamihi. Kemudian ada juga bentuk penyiksaannya itu, mereka itu disisir. Dia disisir dengan sisir terbuat dari besi sampai terpisah antara daging dengan tulangnya. Itu contoh bentuk penyiksaannya, bentuk penderitaannya. Ma yasuddu dhanika an dini, tetapi yang demikian itu tidak membuat dia ini berpaling dari agamanya. Jadi kejadian sebelum kita, orang beriman itu ujiannya itu lebih berat lagi, sampai seperti itu. Ujiannya sampai apa? Dibelah dua kepalanya, sampai disisir dengan sisir besi, sampai mengelupas terpisah antara daging dengan tulangnya. Toh demikian itu tidak membuat dia itu meninggalkan, berpaling dari agamanya. Maksudnya adalah apakah yang kita, penderitaan yang kita rasakan hari ini lebih berat daripada mereka? Mereka seperti itu, mereka tetap istiqomah di dalam imannya. Nah sekarang ujian kita apa, bapak sekalian? Ujian kita apakah sampai seperti itu? Apakah sampai kepala kita dibelah dua? Apakah sampai kita disisir dengan sisir besi sampai mengelupas daging dari kulit kita, kulit dari daging kita? Kan tidak. Ujiannya apa? Ujiannya adalah bisakah kita ini
meninggalkan kasur yang empuk tempat tidur untuk berangkat ke masjid. Jadinya begitu sekarang kita nih. Ternyata untuk ujian supaya bagaimana setiap subuh itu bisa bangun sebelum subuh dan berangkat ke masjid, itu ternyata malah banyak yang gagal. Banyak apa sedikit tuh yang gagal? Buktinya apa? Buktinya yang setelah subuh berjamaah. Kan klik ketok. Saya punya data yang valid ya, karena ini saya menyaksikan sendiri. Ada sebuah masjid di Kota Malang ini yang jumlah jamaah subuhnya itu sama dengan jamaah Jumat. Luar biasa. Cuman itu kejadiannya tidak permanen, hanya sekali dua kali, yaitu di Masjid Khadijah. Bagaimana ceritanya? Yaitu ketika merintis untuk sholat Jumat. Jadi ketika sholat subuh jamaahnya 3 orang, ketika Jumatan juga 3 orang, dengan sama jamaahnya. Jumlah jamaahnya sama subuh dengan Jumat. Bukan jumlahnya mesiti. Karena maksudnya bukan begitu kan? Maksudnya apa? Kalau Jumatan bisa sampai ke jalan-jalan gitu, harusnya subuh juga seperti itu. Nyatanya tidak. Itulah ujian kita. Ujian kita hari ini itu ujian menanggalkan kenyamanan hidup. Sebagian besar kita ini gagal menghadapi ujian, yaitu apa? Diberikan hidup yang nyaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di Malang, udaranya panas dibandingkan Surabaya. Malang lebih panas daripada Surabaya. Sehingga membuat kita ini dinenabubukan oleh situasi, oleh keadaan. Ini ujian kita. Ya. Maka kemudian beliau sampaikan, wallahi la yatimmanallahu hadzal amra hatta yasira ar-raqibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illallah wa dibba ala munabihi walakinnakum tastajiluna. Demi Allah, Allah pasti akan menyempurnakan agama ini. Agama yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai seorang yang bepergian melewati dari Sana'a ke Hadramaut itu tidak ada yang ia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paling-paling yang ditakutkan apa? Wadhiba ala gunamihi, kalau ada serigala yang siap memangsa dombanya. Itu saja. Yang lainnya kalau manusia aman. Oh, itu lompatan sahabat Nabi, diajak oleh Nabi untuk punya lompatan pikiran yang luar biasa. Kondisi yang sangat papa, sangat menderita, itu disuguhkan suatu saat nanti akan terjadi seperti itu. Kenapa zaman sekarang? Karena umumnya manusia ketika terpuruk, ketika lemah, dia enggak berani bermimpi. Dia enggak berani membayangkan hal yang sebaliknya. Karena apa? Dia membayangkan apakah mungkin itu terjadi. Ternyata justru yang terjadi adalah lahirnya pemimpin-pemimpin yang hebat, ya, tokoh-tokoh besar di dunia ini. Perubah wajah dunia ternyata adalah mereka yang dulunya pernah kondisi yang sangat menderita, sangat papa, sangat lemah, tetapi saat itu dia berani bermimpi, dia berani untuk bercita-cita. Ya, ya makanya juga ujian. Ya, kita itu kadang-kadang juga mikir, ini bukan melemahkan semangatnya, tapi ceritanya orang-orang dulu itu ya. Kalau misalnya ya, ini misalnya Haji Agus Salim. Haji Agus Salim. Ini dari Agam ya, dari Sumatera Barat. Hampir jauh dari hiruk pikuk
lembaga pendidikan yang berkualitas, yang gitu. Tetapi dia itu paham belasan bahasa asing, gitu kan? Dan dia akhirnya dapat beasiswa ke Leiden, ke Belanda. Itu juga kebetulan. Karena apa, itu harusnya jatahnya R.A. Kartini oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena beliau tidak bisa berangkat, akhirnya dioper ke Haji Agus Salim. Akhirnya Agus Salim yang berangkat ke Leiden untuk sekolah hukum di sana. Ini kan kalau kita sebut bahan dasarnya kan sepertinya tidak mungkin. Karena apa, kondisi yang lemah gitu. Sedikit yang berani bermimpi untuk, walaupun saya itu anak petani yang bahkan buruh tani yang terpelosok, yang jauh dari kemajuan, yang begitu ujiannya apa? Tidak berani bermimpi. Saya ingin saya jadi seorang ulama, orang yang hafal Quran. Karena dirinya itu baca Quran aja nggak bisa, dia nggak berani bermimpi anaknya bisa hafal Quran. Itu kan semuanya adalah ujian gitu. Makanya Rasulullah SAW itu memberikan contoh seperti itu, kondisi yang sangat papa, sangat berat pada periode pemboikotan itu. Itu malah kemudian sahabat Nabi diajak Rasulullah untuk apa? Untuk memimpikan. Ini tidak selamanya. Suatu saat akan terjadi kebalikannya. Bahkan dari Son'a ke Hadramaut itu dalam keadaan aman. Itu seperti mustahil. Apa yang menjadi sebabnya? Satu saja yang boleh disebutkan. Walakinnakum tasta'jilun. Sayangnya kalian itu apa? Istijal. Kalian apa? Terburu-buru. Nah, inilah yang bikin kita gaduh ya ini. Indonesia ini sekarang, maksudnya dakwah Indonesia ini sekarang di persimpangan jalan. Ya. Kita ini termasuk kategori yang mana? Istijal apakah tidak? Terburu-buru apakah tidak? Kalau kita hantam sana hantam sini karena takut dibilang pengecut atau tidak berani, akhirnya kita ngomong sebebas-bebasnya, kemudian lupa setting hari ini bagaimana. Ya. Nah, pendekatannya beda, kita harus tahu bahwa pemerintahan zamannya SBY memang itu bebas, mimbar bebas betul. Siapapun bisa teriak tanpa takut untuk ditangkap. Nah, kita harus tahu setiap rezim itu memiliki kebijakan style yang berbeda-beda. Nah, kita harus tahu yang sekarang beda. Jadi kalau kita bayangkan masih seperti dulu, nanti akan terus banyak yang ditangkepi. Lama saya kalau ditangkepi siap minta sih nggak apa-apa. Karena ditangkepi ternyata nggak siap. Maksudnya kaget, tidak ngira kalau berujung seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya menyesal. Nah, ini kan apa, kita diajari untuk supaya ma'rifatul maidan. Berdakwah itu harus mengenal medan, mengenal situasi, kondisi kayak apa. Membutuhkan strategi berdakwah itu. Nah, dalam ini kita acungi jempol ya, karena Muhammadiyah yang karena lahirnya mendului Republik ini ya, apal dengan situasi begini cara menghadapinya, situasi begitu cara menghadapinya. Ini tidak ada konsep terburu-buru atau istijal, tidak. Karena apa, bagi gerakan dakwah yang sudah matang itu prinsipnya adalah seperti air mengalir, tidak ada ceritanya dakwah itu buntu, itu tidak ada. Ya. Tidak ada ceritanya dakwah itu terhenti karena tekanan rezim, itu tidak ada. Siapa yang berkata demikian berarti dia itu sama dengan membatasi ruang lingkup dari dakwah itu sendiri. Mbak, kita bayangkan misalnya di Andalusia abad 11, abad 12. Itu bayangkan ya, setelah kekalahan kaum muslimin, jatuhnya Granada ya, itu umat Islam diberikan pilihan yang semuanya gak ada yang enak, serba menyakitkan. Pertama, harus keluar dari Andalusia, pilihan pertamanya, keluar semuanya, gak boleh tersisa.
Yang kedua, kalau tidak mau keluar, pilihannya bisa, boleh tetap di Andalusia. Syaratnya apa? Dia harus masuk Kristen. Dah, dua. Yang ketiga apa? Enggak ada. Kalau enggak dua-duanya itu berarti apa? Halal darahnya harus siap untuk disembelih. Udah itu, tiga itu saja. Mau pilih yang mana? Nah, kalau muslimin terpecah jadi beberapa bagian. Ya tiga bagian itu plus empat. Nah, yang keempat ini yang hebat. Ada yang pilih pulang ke, ada yang ke Maroko, ke Maghribi lah, Aljazair dan sebagainya. Ada yang masuk Kristen, ada yang melawan dengan keberaniannya, akhirnya dia hadapi itu pasukan Kristen, pasukan Salib itu, akhirnya dia terbunuh, dibunuh, dibantai. Nah, yang keempat ini, yang tidak tiga-tiganya, apa yang mereka lakukan? Mereka sibuk untuk membangun bunker di rumahnya masing-masing, buat ruangan bawah tanah. Apa-apa yang membuat mereka curiga itu dihabiskan semuanya. Misalnya apa? Mereka berpura-pura masuk Kristen. Mereka bahkan berani untuk tidak sunat misalnya gitu, supaya nggak kelihatan kalau dia adalah Muslim. Mereka juga rajin ke gereja. Tetapi dalam rumahnya dia mendidik anak-anaknya untuk tetap hafal Quran, menjadi pejuang. Dididik caranya berjuang bagaimana. Ya begitu. Jadi gak ada ceritanya buntu tuh, gak ada dakwah itu. Makanya sekejam-kejamnya rezim tertentu, entah di negeri manapun, itu tidak benar kalau Islam itu terhenti karena kekejaman rezim. Karena Islam itu syamil mutakamil, lengkap menyeluruh. Ya tanawalu madhahirul hayati jami'an, mencakup seluruh aspek kehidupan. Kalau bagian ini enggak bisa, ya bagian yang lainnya yang bergerak. Kalau politik misalnya diberada sama sekali, kan ada dakwah dalam pendidikan, ekonomi, sosial, kan banyak. Karena bidang dakwah itu luas, maka enggak bisa dihentikan dakwah Islam itu. Karena itulah sekalian, ini kita perlu bersabar, belajar untuk bersabar menghadapi situasi. Karena apa? Kebalikannya disayangkan oleh Rasulullah, walakinnakum tastajilun. Sayangnya kalian itu apa? Istijjal, terburu-buru. Ingin terburu-buru apa? Ingin segera memetik buah atau hasilnya. Nah, kita diajari untuk tidak istijjal di dalam hidup ini, apalagi dalam dakwah. Dalam hidup pribadi kita yang dalam untuk istijjal, untuk terburu-buru. Ini saya kira untuk sekalian dua hadis yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membuat kita semakin tegar, semakin bisa bersabar, berjiwa besar, tenang ya, menghadapi situasi. Tidak bisa mengalir ke bagian ini, pindah ke bagian yang lainnya, sampai akhirnya kemudian bisa mengalir ke semua penjuru. Ini kita mungkin nggak kebayang loh sekarang ya, di Amerika ya, itu ada kota yang sekarang jadi mayoritas Muslim. Ada nggak sebuah kota di Amerika yang sekarang mayoritasnya Muslim? Itu kesabaran mereka. Itu namanya Hamtramck ya, di Detroit ya, di dekat dengan Kanada sana. Itu dewannya mayoritasnya Muslim, anggota dewannya mayoritas Muslim. Tapi wali kotanya masih mereka. Ya, jadi ini adalah buah dari kesabaran. Ada dengan cara kekerasan, ada dengan cara dakwah dengan penuh kesabaran, dengan penuh toleransi. Akhirnya apa? Jadi juga ya, dengan citra yang baik diterima oleh bangsa Amerika, Islam itu sudah terbukti. Bukan lagi person, tapi sudah sistem. Itu apa? Kota di Hamtramck itu. Ini kan capaian-capaian dakwah yang luar biasa. Jadi gak ada ceritanya kita itu harus istijjal. Karena berarti apa? Ketika kita istijjal berarti kita sedang terframing oleh diri kita sendiri, seolah dakwah itu hanya itu bidangnya, gak ada bidang yang lainnya. Ya sama lah kalau kita ini sodako,
Kan sahabat Nabi kan protes, ya Rasulullah, ini kita kok jadinya kayak diskriminasi. Ya, karena apa? Yusalluna kama nusalli wa yasum kama nasum. Wa yatasaddaquna bi fuduli a'malihim. Kan Rasul kasih solusi. Orang-orang miskin itu protes, ya Rasulullah, enak jadi orang kaya ya. Apa? Orang kaya itu kami sholat, ya dia sholat. Kami puasa, dia juga puasa. Tapi kalau pas sedekah, ya dia sedekah, kita enggak punya. Nah, kan kayak buntu kan? Ya, itu pikirnya kalau buntu ya begitu. Padahal apa? Sedekah itu bidangnya luas sekali. Tabasumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Lek senyum sendiri itu sedekah kepada siapa? Enggak jadi sedekah. Bisa-bisa kalau terus begitu bisa-bisa dibawa ke utaranya lawang masuk ke timur. Mana itu? Sumber Porong kan begitu nanti. Ya begitu Bapak sekalian, yang bisa saya sampaikan. Ada mau ditanyakan? Silakan. Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, karena juga nyambung ya, mudah-mudahan manfaat apa yang kita pelajari ya. Ya karena temanya kesabarannya, apa COVID-in ya harus sabar. Menamatkan kitab juga harus sabar ya. Insya Allah kalau kita bersabar, buahnya akan jauh lebih hebat daripada kita tidak sabar. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syukur an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa fathun qarib, basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.